Akhirnya komposisi pelatih Persis Solo untuk Liga 1 musim depan sudah komplit. Manajemen Persis Solo resmi menunjuk Jackson Ferreira Thiago sebagai pelatih kepala tim untuk mengarungi kompetisi Liga 1 musim depan. Media officer Persis Solo, Brian Barcelona, dalam keterangannya, Rabu tanggal 6 April tahun 2022, mengumumkan bahwa Jackson Thiago kini menjadi head coach Persis Solo. Sedangkan coach Eko Purgianto kini menjadi asisten pelatih. Jackson Thiago sebagai pelatih kepala, coach Eko sebagai asisten pelatih, kata dia. Pengumuman itu mengubah jabatan Jackson F. Thiago yang sebelumnya manajer Persis Solo menjadi pelatih kepala. Kini di setiap sesi latihan, telah dipimpin oleh coach Jackson F. Penunjukan pelatih kepala ini juga menjadi acuan Persis Solo untuk mulai berburu pemain. Saat ini bisa disebut Persis Solo kalah start dengan tim-tim lain dalam perburuan pemain karena belum diresmikannya pelatih kepala di Persis Solo. Coach Eko Purgianto yang sebelumnya menjadi pelatih kepala Persis Solo di Liga 2 tetap dipertahankan. Coach Eko bakal berduet dengan Jackson F. Thiago sama seperti saat membawa Persis Solo menjuarai Liga 2. Pengalaman keduanya selama di Liga 2 dapat menjadi bekal Persis Solo mengarungi kompetisi Liga 1. Di sisi lain, pembentukan skuad Persis Solo di Liga 1 musim ini sudah menjadi kewenangan Coach Jackson.